Okey, so sekarang ni kita akan masukkan komponen-komponen yang berikutnya. Okey. Komponen berikutnya adalah kalau kita tengok kita baru refer balik pada nota. Okey. Kita dah masukkan spider. Now, spider ni dia akan connectkan dengan yoke female. So kita akan masukkan yoke female. So cara nak masukkan yoke female, so ada banyak cara tadi, saya dah tunjuk tadi macam mana kita nak masukkan tadi kan. And then kita akan, saya gunakan cara yang senang lah, which is gunakan insert component. Kita akan masukkan yoke female and then click open. Okay, so this is yoke female. So benda ni kalau nampak dia punya positionnya macam terbalik lah, which is benda ni patutnya facing ke atas. So kalau kita nak pusingkan benda ni ke atas, dekat sini ada move component, dia ada rotate. So kita boleh rotate benda ni, kita boleh rotate ke atas untuk memudahkan pemasangan sebenarnya. Okay, and then click OK. Kalau kita dah settle dengan rotate, so now kita akan positionkan dia. So kita gunakan mid antara lubang dengan lubang kat sini. Saya klik OK. Okay. And then kita boleh tarik sikit, jauhkan sikit. And then kita gunakan advanced mid macam tadi, gunakan width. So the first width adalah antara spider kat sini, select sampai dia highlight sampai sini. Second tab adalah antara pada sini until sini. Saya klik OK. Ok, kita dah pasang. And then satu lagi adalah kita nak midkan untuk yang ni kita gunakan standard mid. Kita gunakan parallel. Parallel apa? Antara permukaan ni dengan permukaan bawah. Kenapa guna parallel? Sebab kalau kita gunakan coincident dia akan error kat sini. So kita gunakan parallel. Saya klik OK. So now kalau nampak kita dah pasang. So bila kita pusing, kita pusing bahagian atas, bawah tu akan ikut mengikut dia punya constraint. Nampak? Okay. So saya klik OK. So lepas kita dah masukkan komponen yoke male, so of course benda ni dalam ni mesti ada pin. Kan? Mesti kena ada pin. Okay, pin kat sini, kalau you nampak kat sini, bila kita insert, insert komponen, pin, pin ada satu je. Okay, kalau nampak, sedangkan pin kat sini, file ni, pin ada satu je. Sedangkan, kalau you tengok daripada nota, daripada nota, this is nota, pin kita ada dua jenis. Satu is a long pin, satu lagi is a short pin. Macam mana nak buat benda ni? Sebenarnya dia dalam configuration. Kita setkan dalam configuration untuk komponen pin. Okay. So kita buka. Katakanlah saya buka dulu. Saya cancelkan dulu. Cancel dulu insert. Saya buka. Buka untuk pin ni. Saya klik open. Okay. Dalam pin ni cuma ada satu je. Tapi kalau you tengok dalam configuration, kat mana nak tengok configuration? Dalam configuration. Nanti sekejap. Ni, configuration. Ia dalam apa? Dalam configuration manager kat sini. Dia ada long, ada short. Kalau kita klik pada long, dia jadi long lah. Kalau short, short lah. Nampak? And then kita boleh tambahkan lagi sebenarnya. Katakanlah saya right click, saya add configuration. Katakanlah pin with slot. Saya boleh tambah pin with slot. Pin with slot ni macam mana? Katakanlah pin with slot ni, katakanlah saya boleh edit kat sini. Katakanlah saya ni, yang ni saya tunjuk je. Saya tunjuk je.
sebab kita boleh buat configuration untuk satu satu farm. Sketch, saya buat satu slot kat sini, contohlah, contoh features revolve card exist, saya tak buat lagi exist, so saya buat sketch dia punya exist center line daripada sini sampai sini. Okay, okay, and then saya pergi pada features revolve card dan ni saya klik ok. Ok, so ini adalah pin with slot, maksudnya dekat sini ada configuration ni, dia ada long, ada short pin, dan ada satu lagi pin with slot. So kita boleh tambah beberapa configuration. Benda ni penting kalau katakan nak you buat screw kan ada banyak jenis. Screw ada M3, M4, M5, M6 dan berbagai-bagai M. So you boleh buat dalam satu folder, ada satu tu, and then you ubahkan dia punya parameter. So kita dapatlah dia punya configuration. Alright, so kita balik pada assembly. So kita nak masukkan benda ni ke dalam kita punya assembly tadi tu, kan? So apa cara yang ketiga untuk kita nak masukkan? Kita boleh juga gunakan yang ni, window tile horizontally. Okey, nampak. Kita buka, kita arrangekan benda ni. So yang ni adalah long pin, ada satu je. Kita drag. Nampak. And then kita switch pada short pin. Ni ada dua. Klik, kita klik drag masuk dalam sini. Sebab since dia ada dua, saya drag dua kali lah. Okay, bila dah siap, yang ni kita boleh close yang ni. Saya yeskan je sebab kita dah buat satu save ya. Ini kita besarkan. So yang ni kita akan masukkan kat dalam ni. So cara nak masuk sama macam tadi, mid antara shaft dengan lubang. Okay, dan satu lagi antara permukaan ni dengan permukaan ni, kita select permukaan ni dengan permukaan ni. Ya, so dia akan gunakan tangent. Okay, tangent mid. Saya klik okay. Alright, sekarang kita pusing. Midkan antara yang shaft ni, shaft yang kecil dengan yang ini. Permukaan ni dengan permukaan ni. Okay, pusing lagi. Untuk yang ni pula, matekan antara syah ni dengan lubang ni. Okay, okay. Antara sini sampai sini. Okay. Alright, itu saja.